Halo teman-teman, ketemu lagi di Fable Dom. Kita coba lanjutin lagi. Di last episode kita udah bisa ngebangun kondominium teman-teman. Dan ada satu ekspedisi ya yang kita lakukan. Kayaknya udah kelar guys. Tadi udah gue tunggu tuh. Sisa 2 hari lagi. Bentar lagi nih guys. Wih, gue penasaran nih kira-kira dapat apa ya. Aku mungkin speed up. Sambil ini ya, kita selesaikan misi-misinya dan coba bangunan baru. Tuh, kita udah bisa bangun ini ya. Telur sama daging, guys. Misinya udah kelar, kita lihat, guys. Ternyata kita mendapatkan tempat untuk ini, guys. Ayam yang menghasilkan golden eggs. Telur emas ya. Ini gua cari-cari di sini nggak ada, teman-teman. Kayaknya kita mesti ngebangun ini dulu ya. Nanti di attachment-nya mungkin. Oh, iya, bener. Mungkin di attachment-nya. Guys, aku kalau ngebangun di sini itu jauh banget ya dari perumahan. Gimana kalau ternak ayam di atas ini guys? Tuh nggak ada yang kena ya, nggak ada yang kena ya. Boleh. Kita coba ya, kita coba di atas ini guys. Aku taruh situ dulu. Ada attachmentnya nggak? Oh nggak ada juga guys. Jadi gimana ini? Gimana guys? Di mana tempat untuk bikin telur emasnya tuh? Nggak tahu ya. Prioritas? Oh bisa diprioritaskan gini. Bisa dipencet, jadi dia bakal ngebangun ini dulu ya, fokus ya. Fokus ke sini. Oke. Tapi teman-teman, dia memerlukan grain. Grain yang ini jauh banget. Waduh, salah dong guys. Kayaknya bukan gitu ya caranya, cara mainnya bukan gitu ya. Aku harus pindahkan bukan di sini berarti. Atau gini, kita bikin farming aja guys. Iya, gitu aja kali ya. Kita bikin farming khusus untuk di sini. Tuh, bikin kayak gini. Kenapa kayak gini? Biar di sini kita taruh tempat ayamnya itu loh, guys. Nih, coba ya. Harusnya bisa nih. Oh, ukuran berapa? Sebentar. Kebalik. Bukan itu, ini nih. Large chicken coop ya. Large chicken coop. Tuh, ukurannya kan ini. 4 kotak. Jadi aku bisa taruh 2. Kayaknya mending gitu deh. Kita coba ya, kita coba. Guys, kalian lihat ya. Ini ternyata, guys, pebblingnya nggak bisa lewat sini loh. Muter, gue baru sadar. Muter dari sini cuy. Aduh gimana caranya teman-teman? Gimana ya caranya biar dia bisa naik? Adakah sesuatu jalan gak bisa? Jadi gimana dong? Berarti caranya gini teman-teman, biar dia gak bolak-balik jauh. Gimana kalau kita kasih, nah rumah di sini. Kasih rumah, gak apa-apa ya kita kasih di merah-merah. Rumahnya bakal gue bikin kecil. Minimal 2x2 ya. Kata gitu. Gitu aja guys. Kita bikin rumah di sini untuk yang kerja di sini ya. Berapa ya? Kayaknya 3 deh. Perlu 3 ini kayaknya. Nah, gitu aja guys. Rumahnya di atas bukit. Jalan ini sayang sekali tidak terpakai ya. Waduh. Parah ini emang. Pantesan ini ngebangunnya lama guys, karena jauh. Gua kelarin ini dulu ya, nanti kita coba bikin hospital. Tuh, kelar juga akhirnya guys. Aku bikin 3 rumah, 1 sumur ya. Aku hampir aja lupa tadi. Untung gue ingat nih, sumur 1. Ini udah penuh belum sih? 3 lagi ya, 3 lagi orang bisa kesini. Farmingnya udah gue jalankan, ini juga udah gue jalankan guys. Jadi yang kerja di sini orang-orang yang dekat ya. Begitu aja. Nah ini nih 3 orang baru tadi. Tuh udah lengkap nih di area sini. Ini bisa kita ganti sih. 3 orangnya di sini. Diganti jadi 3 orang yang baru datang. Tapi biarin aja lah ya. Sekarang apa nih? Oh kita bisa membeli roti guys. Beli aja kali ya. Oke, segitu aja beli roti. Taruh sini aja ya. Nih lihat guys, granarinya aku taruh di sini ya. Kayaknya enak kan gini deh nih. Ini bisa dihancurin, ditaruh granary cuy. Jadi farmingnya tuh ini nggak keganggu ya. Cuma 2 doang yang dihancurin. Next kita akan bangun rumah sakit. Rumah sakit dulu ya. Di mana tuh? Essential kah? Oh betul. Wow, segitu doang guys. Rumah sakit guys. Ya paling sementara di sini sih. Nih, aku taruh di situ aja dulu. Terus gini. Kita taruhin, kemarin itu mau naruhin guys di bagian sini. Tuh. Oke, udah gua taruh ya.
Dan nanti di sini bakal jadi perumahan juga ya, sesuai planning kemarin. Oh, jalan dulu, jalan dulu, jalan dulu, Bang. Kita bikin jalan dulu kayak gini. Nah, kayak gini, guys. Terus ke atas itu. Begitu. Di sini rumah. Ada berapa space ya? 1 2 3 4. 4, guys. Oke. Kita perlu 4 space. Berarti mau nggak mau ya, aku harus mindahin ini nanti. Mindahin ini. Apa namanya? Windmill. Windmillnya bakal kita pindah, guys. Aku delete dulu ya. Kita bangun yang ininya dulu aja. Guys, kita bedain ya desainnya. Mungkin ini pintu masuk. Jadi perumahannya nanti di sudut-sudut. Satu situ, satu sini. Nah, gitu dulu. Aku bikinkan satu lagi kondominium baru. Oh, udah jadi. Hospitalnya udah jadi. Rumah sakit digunakan untuk mengobati publik yang sakit katanya. Jika publik yang sakit gak diobati, maka mereka bakal mati. Oke. Terus semakin banyak dokter itu meningkatkan kapasitas. Oh, satu orang teman-teman itu tiga. Satu aja kali ya. Pasiennya, oh pasiennya udah satu tuh. Ya udah dua. Gue kasih dua dulu. Kita kasih dua dulu. And then apa lagi? Oh ini nih, kita interaksi dulu ya. Ke orang yang besar itu, hero ku mana? Hero ku, oke, ini dia. Kita belum bikin barak, guys. Habis ini bikin barak yuk. Harusnya udah bisa ya? Ah, belum, teman-teman. Belum bisa. Aku harus ke 120. Oke, kita banyakin ini ya, kondominium berarti. Kita banyakin kondominium. Apa nih? Ini namanya Eric si mata satu. Waduh, mata satu, guys. Kita bisa jadikan teman, dia bakal keliling desa dan meningkatkan happiness 5. Kalau kita pilih yang ini, dia bakal mendrop item ya. Oh, mending inilah. Happiness itu sangat penting, guys. Nih, lihat di atas. Kita punya 2 buff yang unlimited ya. Wih, mantap nggak tuh? Punya 2 buff unlimited. Mungkin dia bisa ngebantu kalau perang, guys. Nggak tahu juga. Kita nggak tahu ya. Oke, apalagi yang bisa aku explore? Oh, ini rumah di sini nih. Gua lupa, sorry. Tuh, satu lagi ya rumah di situ. Jangan lupa ya guys, ini perlu shower. Perlu shower drain. Satu aja kan ya? Sumurnya udah kena tuh sumur. Nah, ini bisa aku kasih dekor nih guys. Karena di sini masih ada tempat kosong. Taruh apa ya? Taruh tempat duduk. Ah, ini tempat duduk nih. Ada tempat duduk yang bagus nggak? Tempat duduk yang bagus. Oh, ada taman. Air mancur ya, air mancur. Dapat flower rest area. Ah, itu aja tuh yang baru dapat tuh. Kocak. Yang baru dapat aja tuh. Nah, ini nih kita taring baru kita dapat ya. Oke. Lumayan. Ya udahlah, teman-teman. Gua akan pindahkan dulu si windmill-nya. Pindah kemana ya? Ya paling di sini sih. Berarti nanti gini. Kita bikin ini guys, bikin stockpile biar nggak terlalu jauh. Dan satu lagi di sini. Sementara kita pindahin windmillnya ke situ. Itu masih nggak terlalu jauh kan? Oke. Nah, begitu guys. Masukin lagi yuk. Kita masukin commoner aja. Oke. Masukin commoner aja guys. Soalnya kita yang peasant itu bisa kita gunakan untuk bikin farming. Farming kayak gini. Nah, ini bisa aku ekspansi lagi. Di mana ya foundation? 27, udah 27. Oke, cuma 27 ya kalau nggak salah ya? Coba aku cek lagi. Bener, 27. Kita cuma perlu 27. Tuh, masih punya space kosong kita. Nanti ini dikasih jalan sebenarnya. Tuh, dikasih jalan kayak gitu. Ini kita tunggu habis dulu ya baru bisa dikasih jalan. Nanti ke sekeliling-kelilingnya bisa dekorasi. Ya enggak? Mantap enggak tuh? Nih, ini bisa dekorasi semua nanti. Tinggal kita ngilangin ini doang ya. Oke. Lanjut guys, misi kita adalah ke 120. Masih banyak yang harus kita taruh ya rumah-rumahnya. Ininya dulu. Tempat masuknya dulu. Satu di situ. Satu di situ. Oke. Aku masih punya berapa lagi?
Nah, cukup nggak itu? Aku taruh berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 2, 8. Masih belum ya? 4 kali 2, 8. Masih belum, guys. Mungkin 2 lagi di sini. Tuh. Terus ini pintu keluar lagi. Nyamping mungkin ya? Iya, guys. Gimana menurut kalian, guys? 1 di situ dan 1 di sini. Tuh. Udah maksimal ya? Kita bisa taruh 4 lagi nih. 1, 2, 3, 4. Pas-pas. Pas banget, pas banget. Nah, ini nih enak nih kalau gini, guys. Entrance block. Oh no, rumahnya aku mau ngarah ke sini nanti. Ya udah, itu last. Last ya, last aja. Oh iya, BTW kita udah lama nggak nge-explore, guys. Ini nih, si Agnes bisa dikasih apa lagi? Nggak bisa ya, guys. Require embassy. Oh, kita perlu embassy, teman-teman. Oke. Kita kirim dulu ya ke Ulker 1. Nah, ke sini juga bisa. Aku akan tambah lagi messenger-nya nih. Nih, kita kasih Pezan aja ya, Pezan, Pezan. Oke. Kirim juga ke sini ya. Let's go. Dan akhirnya misi healer kita kelar. Tuh. Weh, nggak ada lagi misi, guys. Jadi kita bisa ini nih, bisa random nih mau ngapain ya. Oke, kalau gitu. Satu-satu deh. Guys, ini dulu ya. Kita kelarin rumah-rumah dulu deh. Tersisa 2 lagi, guys. Ini udah sampai ya? Sudah sampai. Kita menemukan Merchant Prince. Pangeran ini ya. Pangeran trading nih kayaknya. Merchant dia. Oke, kita kasih koin. Kasih lambaikan tangan dulu. Hati-hati, jangan ngasih lob. Ini yang ketiga. Wih, ini suka perang nih. The Warrior Princess, teman-teman. Dia pingin coal. Lah, kita nggak ada coal ternyata, guys. Iya, nggak ada coal kita. Kocak. Berarti aku tahu nih harus ngapain. Kita harus menambah lagi produksi coal dan kayu. Produksi coal dan kayu. Aku udah punya 3 ya sejauh ini. 1, 2. Ya benar, 1, 2, 3. 3 lumber. Gimana lagi ya? Oh, di sini bisa nih. Ini bisa nih di sini, guys. Yuk, kita taruh di sini ya. Aku akan kasih jalan dulu. Nah, bisa tuh. Mantap sekali. Di samping sini boleh lah ya. Ngarahnya kemana ya enaknya? Ke depan sana gitu? Udah, situ aja nggak apa-apa. Ininya di samping situ. Build. Dan satu coal maker lagi. Tuh, di situ aja. Di sini juga ya, teman-teman. Kalian perhatikan nih. Aku udah bikin stockpile di beberapa tempat tuh. Di tengah sini ya. Terus di sini nih, ini khusus menyimpan kayu, coal, dan peleng, guys. Lihat. Udah hampir penuh tuh, udah hampir penuh tuh. Ini batu juga dimasukin ke sini ya. Batu sama stone. Jadi yang ini batu, yang ini dari kayu-kayuan ya. Itu, guys. Apa gini? Yang ini kita khusus nyimpen coal. Gimana, guys? Aku uncheck semua, ini khusus coal. Coal doang ya. Berarti yang ini aku akan hilangkan yang coalnya. Nah, gitu aja lah. Ya nggak sih, gitu aja ya. Mereka juga kalau mau bikin coal bisa ngambil kayu dari tengah situ. Nggak terlalu jauh kok. Nih, semuanya dekat sumber kayu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ayam udah. Gimana sih progres ayamnya, guys? Oh, udah ada 7. Nih, udah ada 7, guys. Yang makan ayam siapa ya? Nggak tahu. Tapi kasihan banget ya mereka ini kesini, guys. Oke, kita akan kasih dekorasi. Aku tadi melihat ada jembatan. Nah, ada jembatan kayak gini, guys. Tuh, kita kasih jembatan. Rotate dulu. Gimana ya? Enaknya gini ya, jembatannya ke sana gitu ya. Udah boleh ya, ke situ ya. Ini jalan. Aduh, jauh banget, guys. Sayangnya nggak bisa diagonal loh. Jadi harus gini. Nah, harus gini, guys. Oh, nggak bisa ke situ. Oke. Ini harus gini nih. Bentar, kita kasih jembatan lagi. Bridge, stone bridge. Oh, boleh di situ. Tuh, akhirnya terkonek ya. Oke, sudah terkonek. Apalagi ini? Kita terkenal lagi, guys. Kita mau coba nggak nih? Oke, kita coba. Kita coba, guys, ya. Jangan nerima orang dulu kalau gitu, teman-teman.
anggarnya ini double, jadi makanan kita bisa cepat habis tuh. Oh iya bener, jadi skeleton. Lah iya guys. Jadi skeleton bener cuy orangnya cuy. Tuh. Sangat fantasi ya game ini. Tuh, skeletonnya kerja cuy. Sisa 7 hari lagi ya, bentar, gak terlalu lama. Jangan lupa ya, kita assign dulu guys. Bodo amat lah, yang kuning aja gak apa-apa. Tuh, 3 di situ, call makernya 1. Next apa lagi teman-teman? Daging. Iya, daging, daging. Yuk, bikin daging. Dia mengubah vegetable. Oh, berarti guys, kita harus berbanyak lagi dong vegetable, vegetable gitu. Gimana kalau area sini guys, kita jadikan semuanya tempat farming, tempat ini ya, tempat bikin-bikin daging. Boleh lah, boleh, boleh. Kita coba yuk. Aku taruh di agak tengah sini ya, biar nggak terlalu jauh. Nah, itu. Fixty. Ini Fixty-nya. Oh, ini guys. Yang biba bersayap itu loh. Tiba-tiba yang di alam liar ini hilang, guys. Apa nih pesta? Oke, pesta boleh. Ya udah, di sini bisa gue taruh nih. Foundation. Tuh. Ya kan? Kita taruh, kita lengkapin gitu, guys. Jadi udah ya, kita udah punya daging terakhir nih. Wih, iron, iron. Ini item terakhir kah? Iron di mana, guys? Menaruh iron. Iron, iron di mana, guys? Oh, ini dia, teman-teman. Cukup jauh. Oke, begitu. Begitu. Depannya dari sini ya. Nah, ini kita terima lagi. Kita perlu 120 ya. Kita naikin sampai 120. Tuh, ada 9 yang nganggur, guys. Kayaknya aku perlu tambah ini deh. Kita tambah ini, guys. Tempat pemancingan. Ya enggak? Boleh lah ya, boleh-boleh. Kita tambah tempat pemancingan di danau yang ini. Oke, benar-benar. Nah, jadi kita punya beberapa tempat yang beda gitu. Bisa mancing kan di sini kan? Itu ada ikan tuh, ada kok. Coba aku taruh di situ, bisa nggak dikasih jalan? Nah, bisa guys. Oke. Commoner bisakah di sini? Bisa guys. Let's go. Tuh, silakan mancing. Terus gini, aku mau cek lagi area yang di atas bukit. Nah, kan betul ini kepenuhan guys. Jadi aku bisa tambah lagi ini. Chicken coop-nya ini. Tuh. Chicken coop kedua ya. Dan tentunya sama ini. Sama vegetable. Kita tambah lagi yuk. 1, 2. Apa ini? Winter lagi ya? Astaga, baru aja mau nanam ini winter. Kita tanam yang belum. Yang belum. Oh, udah semua. Udah semua guys. Udah semua. Udahlah, wortel. Random aja. Nah, begitu. Let's go. Ya, lihat. Yang mancing cuma dua, guys. Bener, karena sumber ikannya cuma dua. Berarti, siapa sih ini namanya? Lucas Merck. Lucas Merck. Nah, kamu nggak usah kerja. Dua aja ya. Soalnya ikannya cuma dua. Ini udah jadi belum? Udah jadi dong tambangnya. Di sini, kita kasih yang deket-deket aja, guys. Nih, pezan, pezan. Kita kasih pezan. Tuh kan, merah semua, guys. Udah kejauhan. Kejauhan guys. Perlukah kita tambah lagi ini? BTW ini kenapa? Loh, nggak ada sumur. Sumurnya nggak nyampe. Oh iya, betul. Ya udah, kita ini pindahin. Ini gua hancurin dulu. Terus ini juga, kasihan rumahnya dihancurin. Nah. Oke, masalah selesai guys. Masalah selesai dan kita akan menuju Big Town. Widih. Sampai kapan ya milestone-nya? Nggak tahu juga nih. Ada embassy, bank, labor guild, sama barak. Akhirnya barak ke unlock guys. Dan ada beberapa fitur yang katanya nggak bisa diakses sekarang ya. Oke, tembok. Tembok kayu nggak bisa. Lah kok tembok batu bisa ya? Malah tembok kayu nggak bisa. Ini kenapa nih? Oh, nggak ada rumah. Bentar, bentar, sabar ya, lagi dibikinin. Satu lagi, gue bakal ngebangun barak ya. Ini nih yang sudah kita tunggu-tunggu nih. Kita akan ini ya, coba perang lagi nih ya. Aku akan taruh barak. Itu ditaruh di mana ya? Bagusnya ya. Mungkin di sini ya.
Nih, lihat guys, gue taruh barak-barak di sini. Kita lihat dulu. Welcome, welcome aja lah. Maksimalkan ya, 127. Kita lihat teman-teman. Dan ada sword fighter sama archer. Oh, kayaknya harus di-train dulu. Apa nih, polluted water. Hah, ya udah bersihin. Iya benar guys, kita harus ini bikin ini kayaknya ya. Enggak kelihatan, kocak. Ini apa ini? Oh, batu. Ada batu di situ. Nih, archery ground. Ini tempat latihan nih. Nah, ngarahnya ke situ. Terus sword fighter. Ya udah di situ dulu. Nah, gitu aja. Oh, langsung jadi. Oh, oke okay, oke. Begitu. Not enough material. Kita udah punya ininya tapi kita nggak punya pedang. Guys, nggak punya pedang, guys. Ya udah, kita bikin dulu yuk. Nah, ini ya, blacksmith. Blacksmith itu perlu iron kan? Iron kita ada di ujung. Nah, biar nggak terlalu jauh, guys. Dan jangan sampai terkena rumah. Aku bisa taruh di sini. Satu. Dua. Kita lihat, dua cukup nggak? Begitu. Dan untuk bikin senjatanya, guys, aku perlu banyak banget coal. Waduh, ini nih, kita mesti banyak banget nih. Selain untuk menyuplai warga-warga ini ya guys, kita juga perlu bikin ini untuk senjata loh. Oke, saatnya ini ya, kita bikinkan sebuah tempat khusus pembikinan coal. Tuh, gimana guys, aku udah bikinkan 2, 4, 6, 7 7 tambahan ya. Jadinya kayak gini. Sebenarnya ada satu lagi ya, tadi di mana? Di ujung, di ujung. Nah, gimana kalau ini dibiarin aja ya? Gak apa-apa, dibiarin dulu. Yang itu dibiarin dulu. Jadi aku punya 7 baru, guys. Diharapkan dengan 7 ini harusnya bisa ya. Bisa cepat memproduksi coal. Oh iya, kita harus perbanyak lumber juga sih. Kita perbanyak lumber lagi yuk. Nih, aku taruh di sini satu. Jadi tempat pemotongan ini ya, pohon-pohon di area sini, guys. Kita maksimalkan. Tuh. Oke. Terus satu lagi di sini nih, dekat tambang ya. Arahnya ke situ. Oke. Nah, kan enak jadi rapi, cuy. Aku udah tambah 2 lumber baru. Oke, udah mulai jadi ya. Ini langsung aja gue masukin bebas. Kita masukin commoner, commoner. Komuner aja. Mungkin ini gue kasih jalan ya. Nah gitu. Ini juga guys, kita kasih jalan yuk. Oh iya, ini satu lagi nih, coal maker di situ. Waduh, gini aja kita pindahin aja yuk. Pindahin aja guys. Mending dipindah. Ini kita hancurin. Nah begitu. Terus, terus kamu pindah ke sini aja bang. Jadi spesialis ya. Spesialis untuk coal maker. Biar makin cepat juga di area sini, kita bisa kasih jalan langsung ya menuju ke tambang tuh. Jadi mereka nggak muter lagi. Lihat guys, produksi akan mulai dilakukan sebentar lagi. Mantap. Tuh, senjatanya udah mulai dibikin. Kita ambil dulu nih, event-event apa nih. 10 daging. Oke, boleh. Ini produksi 30 telur, 15 daging. Nah, telur nih yang susah nih. Nggak usah dulu. Apakah udah bisa? Udah bisa, guys. Kita train ya. Oh, 20 hari. Ini siapa yang di-train? Nggak tahu. Intinya kita lihat, guys. Kita lihat dulu. Trainingnya sangat simple. Cuma mukulin boneka doang. Gimana cara ngeliat kita? Oh, di sini ngeliatnya nih waktunya ya. Masih cukup lama guys. Dan ternyata ini belum gua assign orang. Kocak sekali guys. Aku belum assign orang ke sini. Waduh. Guys, kita kehabisan ini peasant. Kita kehabisan orang-orang yang perumahan kecil. Kayaknya aku perlu bikin lagi deh. Bikin sini ya. Ngarahnya ke sini. Oke. Ukurannya kita maksimalkan atau kecil gini guys. Mungkin kecil deh, yang ini kecil aja lah. Ah, bikin gitu aja ya. Oke, bikin gitu aja.
4 rumah baru. Jalannya dari sini aja. Itu jalannya. Dan jangan lupa sumur. Eh, sumurnya udah kejangkau belum? Oh, enggak semua kejangkau ya. Oke. Yuk, taruh di situ sumur. Ini bisa kasih jalan. Spesial di sini karena dia dekat tempat yang ini. Agak jauh, kita kasih dekorasi. Tuh. Eh, nggak kena guys yang di ujung sini. Ya udah nih, kita kasih lagi nih kursi ya. Dan akhirnya teman-teman di winter kelar satu. Kita bisa gerakin juga guys. Oh, begitu guys. Satu lagi nih masih training nih. Kita bikin archer juga ya. Nih, bikin archer juga. Jadi kapasitas perumahannya itu yang ini ya guys, nih. Nih, kelihatan ya. Oliver Nielsen. Tuh. Ini apa sih? Damage-nya 6. Oke. Mungkin segini dulu guys untuk gameplay Fable Dome. Nanti kita lanjut lagi di next video ya. Kita bakal coba perang ya sekarang untuk naikin levelnya hero kita nih menggunakan area yang ini nih. Gua pencet coba ya. Tuh, semakin banyak musuhnya guys. Penasaran gua jadinya. Dan mungkin juga nanti gua akan coba atur guys untuk pekerjanya secara off record. Kalau kalian lihat di sini tuh masih banyak yang merah sama kuning ya. Nanti gua coba atur deh. Atau kalau memang gak bisa, kita bisa bikin kayak gini guys. Perumahannya kita tambah lagi ya. Kondominiumnya kita tambah satu di sebelah kanan gitu. Jadi mereka nggak banyak yang merah sama oranye. Gitu ya. Sampai ketemu.